Tahan 5 detik. Start, tahan. Ya. Kita buka ke seperti biasa, kita pilih ke pemantauan. Di sini kita pilih kecepatan mesin. Terus tekanan rel. Tekanan rel kita pilih lintas sama pompa. Ya. Tambahan yang lain mungkin bisa sama yang commandnya atau perintah. Nah, perintah tekanan rel. Ini RPM mesin, ini tekanan relnya, nah ini perintahnya. Oke, kita akan coba start ya. Lihat. Engine nggak mau hidup. Oke, ini supply pump. Kita akan buka yang namanya EMV. Ini nih. EMV itu ini nih. Dia di lock pakai kunci bintang. Oh. Nah, kita buka dulu. Mantap. Nah, ini tuh. Ini dijual bau data. Karatan begini lihat, Pak. Lu. Nah, bahan bakar katanya. Karat. Ini yang ngejam, EMV-nya ngejam. Kayaknya enggak ada error kan? Terus lambat naik. Pas saat itu naik. Naiknya lambat kan? Lu kita bersihin dulu ya. Posisi sebenarnya dek, ya 19 ya? 19. Mana ya? Nih kita pasang dulu. Sorry, konektornya kita pasang, kita tes ya. Ini sebenarnya udah ketahuan ini kotor ya. Dia dalamnya macet dia. Nah, sekarang coba Pak di on, Pak. Di on dulu. Dengerin, dia getar ya. Dengar kan? Ini sebenarnya, nah ini udah selesai dia. Ini kan mompa dia, kayak mompa apa ya? Apa gitu? Ya, dia mompa. Ini posisi ngebuka. Sekarang matikan. Off. Nah, ini masih bergetar. Ini masih bergetar. Lihat, ini jadi lubangnya, lihat lubangnya. Oh susah. Lihat, coba di on. Lihat lubangnya. Nah, kan. Ini mompa dia. Udah selesai. Off. Off dia mati. Di on. Ini bergetar ini. Op. Ini mompa dia. Ya, itu ya. Itu dulu ya. Yo, start.
dan oke. Solarnya mau habis, isi. Ya kan, solarnya tuh di E ya. Oh, solar habis. Isi ya.